Baik, untuk mahkota nanti akan disuruh dengan abang saya ya. Baik, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasih bahasa yang mengatakan bagaimana aku takut kemiskinan sedangkan aku mirip dari sang mahkota. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah inovasi anti korupsi yang ada di sekolah final Madrasa Al-Mahkota. Dalam pembahasan kami pada ini, saya Afifah Nasrasyada dan rekan saya Muhammad Sinubar Abdul Munawar. Salam kenal untuk teman-teman semua. Berbicara tentang mencegah, lepas dari yang namanya integritas dari 3 poin. Kurang yang kedua kedisiplinan, ketiga adalah tanggung jawab. Nomor sampaikan oleh rekan saya. Untuk yang kejujuran, sekolah kami mengadakan yang namanya operasi kejujuran. Operasi kejujuran adalah sarana media untuk melatih kita sikap kejujuran dan anti korupsi bagi siswa-siswi Madrasah Al-Mahkota. Yang kedua, poin disiplinan. Sekolah kami memperlakukan kebijakan yaitu membayar denda bagi siswa-siswi yang melanggar tata tertib. Membayar denda adalah salah satu upaya dari sekolah kami untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kedisiplinan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Dan di mana sekolah kami adalah sekolah Adiwiyata yang sebentar lagi akan maju ke Adiwiyata Mandiri. Jadi kami melakukan program yaitu taman kelas. Dan di mana taman kelas ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan serta membentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian siswa-siswi beserta guru terhadap tanaman yang ada di kelas dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Itulah informasi dari sekolah kami. Dengan uang kamu bisa membeli jam tapi tidak dengan waktu. Dengan uang kamu bisa membayar dokter tapi tidak dengan kesehatan. Kami dari Madrasah Al-Mahkota pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh KPK ini sungguh besar sekali ya efek korupsi yang ada dan berdampak kepada negeri kita tercinta Indonesia ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke sesi selanjutnya. Bisa kita lihat itu bukan sehari-hari di bendahara atau bertemu dengan satu-satu. Poinnya 10, kalau salah gak dikurangi, oke? Okay? Bye! Tadi buat ini banget ya. Tadi di sesi 1 ya. Belum bisa mengejar akhirnya mengejar di sesi kedua. Ya, silakan.